Hai semua, welcome back to my channel Chriselle. Untuk hari ini aku bakal bikin sesuatu yang belum pernah aku bikin, yaitu sesuai dengan request. Pas waktu malam kemarin dia tuh nge-request ke aku melalui DM di Instagram. Katanya, "Kak, please bikin dong beauty hacks yang dimana aku harus gunain lipstick sebagai base under eye mata." Why? Karena dia mungkin ngelihat mata aku ini ada mata pandanya atau kelihatan ya agak sedikit hitam, jadi dia nge-requestnya itu. Yang bikin aku khawatir dia bakal bikin muka aku tuh iritasi gitu loh. Jadi gimana caranya aku bakal ikutin request dia tapi nggak bikin aku iritasi. Sebelum aku pakai lipstick itu, jadi aku bakal pakai sun protectionnya Emina ini dulu. Jadi kalau aku pakai ini kan nggak langsung kayak nempel ke kulit aku si lipsticknya gitu. Dan kalau misalkan kalian ada yang tahu aku harus pakai lipstick apa sih sebenarnya, soalnya di sini aku punya lipstick yang warna merah yang Oso Kissable gitu ya, yang Emina ini, yang waktu itu aku pernah beli. Cuman ini kan glossy. Jadi yang bagusnya itu glossy atau yang matte ya. Soalnya aku nggak ngerti juga sih. Yang penting warnanya merah aja kata dia. Kulit aku agak sedikit sensitif. Jadi kalau misal aku pakai asal-asalan produk atau misalkan yang seharusnya bukan untuk wajah tapi untuk wajah, itu tuh kayaknya ngeri banget gitu loh. Oke, gengs. Jadi langsung aja aku mau pakai dulu si sun protectionnya si Emina ini. Lumayan deg-degan. Takut cuy. Wahai sahabat, set jadi merah juga. Merah. Aku bakal tap-tap pakai beauty blender dulu. Oke, guys, jadi ini udah aku kasih foundation si Pixie tadi, dan aku kasihnya kayak 3 oles gitu. Karena yang pertama kayak kelihatan pink, mungkin karena kecampur gitu sama si lipstick yang tadi aku kasih di bawah mata sini itu. Menurut aku lumayan ya membantu, cuman aku nggak tahu ini bahaya apa enggak. Jadi ini hanya sebagai beauty hack doang gitu, coba-coba. Aku mau beresin yang mata satunya dan nanti aku bakal balik lagi. Seperti inilah hasilnya. Memang kalau di awal tadi pas aku kasih foundation satu kali oles itu kayaknya nggak ngaruh sama sekali,
soalnya jadi warna pink. Kayak aku tuh pakai blush on cream, terus ditumpuk pakai foundation. Jadi menurut aku sebenarnya walaupun aku nggak pakai si concealer merah atau pakai lipstick ini, dia bakal tetap ketutup juga sih, soalnya kan foundationnya dia udah ada full coveragenya banget gitu. Jadi nggak ngaruh juga sebenarnya sih. Iya, nggak ngaruh sebenarnya. Ya udahlah. Oke, kayaknya cukup dulu videonya sampai di sini. Aku udah gak kuat pengen cuci muka ini. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Thanks for watching, keep enjoying and wait for my next video. Bye-bye.